Wahana permainan ekstrim ini bisa menjadi pilihan Anda berwisata akhir pekan di kawasan objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pengunjung bisa merasakan keseruan meluncur kencang dari perosotan sepanjang 70 meter. Inilah salah satu wahana permainan seru yang bisa memacu adrenalin di Golden Park Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Meski belum dibuka secara resmi, namun wisatawan sangat antusias merasakan tubuhnya meluncur kencang di perosotan sepanjang 70 meter. Wisatawan cukup membayar tiket promo Rp20.000 untuk merasakan sensasi seru menuruni bukit. Sejumlah pengunjung mengaku sangat menikmati wahana perosotan pelangi. Meski jantung terasa berdebar, namun setelah sampai di titik akhir, rasa gembira pun datang melepas semua masalah. Perosotan pelangi di rasanya itu deg-degan, enak sekali. Ini dari mana? Mantap, saya dari Selawi. Selawi. Ya. Jadi baru tahu ada apa namanya wahana ini. Iya, baru. Dari sini terus lihat masuk ke sini. Gimana untuk apa namanya? Rekomen nggak mas? Rekomendasi buat teman-teman yang lain. Ini mau kata ke sini, cuman belum jadi ya. Jadi kalau kita jadi, ya belum maksimal. Pengelola Golden Guci M Swipe mengatakan, perosotan pelangi merupakan satu-satunya di Kabupaten Tegal dan sekitarnya yang berada di antara kawasan perbukitan. Pihaknya juga telah mempertimbangkan faktor keamanan, yakni dengan menempatkan jaring pengaman dan bantal berlapis. Dibuka resminya belum, Mbak, karena kebetulan pembangunan juga masih 80%, cuman mau bagaimana lagi karena pengunjung sudah tidak sabar seperti itu. Belum, insya Allah dalam satu bulan ini launching tetap. Ini tingginya berapa tingginya? Kalau untuk tinggi dari dari atas itu 12 meter, cuman kalau untuk panjang 74 meter. Pada akhir pekan ini, pengunjung tak hanya datang dari dalam kota, namun juga berasal dari luar kota. Wahana perosotan pelangi ini tak hanya untuk orang dewasa, namun juga untuk anak-anak. Agus Supramono, Semarang TV.